Pemerintah Kecamatan Alok Timur bersama Lanel Maumere dan Pemerintah Desa Kojadoi telah menyepakati akan melaksanakan apel bendera memperingati HUT ke-77 RI di tengah laut Rabu 17 Agustus 2022 esok. Warga Desa Kojadoi sangat antusias dengan upacara ini karena sudah menjadi kebiasaan setiap tahun menggelar upacara dengan cara menaikkan bendera merah putih di tengah laut. Camat Alok Timur Nikolaus Emanuel pun menjelaskan pihaknya sudah 100% menyiapkan segala sesuatu untuk upacara. Ia juga menerangkan Lanal Maumere, pemerintah desa Kojadoi bersama warga dan juga lurah dan kepala desa sekecamatan Alok Timur sudah siap hadir dalam upacara tersebut. Kata dia, desa Kojadoi, Paruman, dan Kojageteh sudah ditetapkan oleh Bupati Sika sebagai desa wisata dan ini wajib untuk dipromosikan. Ia juga menerangkan panggung upacara dan tempat lainnya sudah disiapkan oleh warga desa Kojadoi dan itu dikerjakan sejak dua minggu lalu. Sementara itu, pegiat wisata desa Kojadoi menjelaskan pihaknya sangat senang untuk ikut ambil bagian dalam upacara karena memang warga sangat antusias. Ia menerangkan jarak panggung utama dari bibir pantai sekitar 30-an meter, sedangkan tiang bendera 40-an meter. Peserta paskiberaka akan menggunakan sampan dengan ragam yang sudah dilatih untuk mengibarkan bendera. Yang menerangkan selain itu, sore hari ini juga dilaksanakan karnaval budaya yang diikuti oleh semua siswa-siswi dan guru-guru SD dan SMP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!